Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau unboxing lagi, unboxing ala-ala. Jadi ceritanya aku habis belanja di All Shop, salah satu All Shop yang ada di Instagram. Jadi kemarin tuh aku lagi iseng buka-buka Instagram, lihat di story-nya tiba-tiba ada iklan yang muncul gitu kan ya guys ya. Terus aku swipe ke atas gitu. Masuklah ke dalam salah satu webnya si All Shop tersebut. Ternyata pas aku buka di websitenya itu, katalognya barangnya bagus-bagus guys. Jadi aku belanja clothes atasan dan bawahan gitu, setelan. Karena memang aku suka banget ngumpul-ngumpulin baju yang setelan kayak gitu guys. Karena apa? Kalau misalkan aku sudah punya setelannya atasan dan bawahan, jadi nggak bingung gitu loh guys nyocokinnya antara mau pakai baju apa, terus bawahnya apa gitu. Jadi kalau misalkan sudah setelan kayak gitu kan tinggal pakai aja gitu, tinggal tambahin aja daleman apa gitu guys. So, aku memutuskan untuk order yang sesuai sama selera aku, dan hari ini datang aku mau unboxing. Ya udah, langsung kita unboxing barang apa yang aku terima dari si All Shop tersebut. Tara, ini dia barangnya. Jadi ini aku belanja di salah satu All Shop, namanya Rips Gold ya. Nanti aku tulis di bawah di kolom deskripsi untuk linknya, barangkali kalian juga berminat. Karena ini murah, tapi nggak murahan guys, gitu loh guys. Ya udah, kita langsung unboxing ya guys, nggak usah terlalu lama. Kita ambil gunting. Bismillahirrohmanirrohim. Wow. Kita singkirin dulu plastiknya. Tara. Nih guys, jadi ini ada dua potong guys. Yang satu atasan, yang satu bawahan. Yuk kita buka dulu untuk atasannya ya guys. Kita gunting dulu guys. Tara! Ini dia guys. Ini guys, ini jumper hoodie, atau bisa juga dibilang sweater hoodie juga bisa. Ini warnanya navy blue ya. Ini navy blue karena aku belum punya yang warna navy blue. Ini untuk atasannya. Terus kita buka bawahannya, oke? Tara! Ini dia bawahannya. Tuh. Jadi satu set gini guys. Oke, kita sekarang review secara detail. Dari tampilan kain, ini kainnya nggak panas sih. Kalau aku lihat kayaknya ini kainnya nggak panas. Terus lumayan tebel juga. Nih, lumayan tebel juga untuk harga sekian. Nanti aku sebutin harganya. Ini juga bawahannya juga oke lah, halus sama mirip. Cuman kalau yang di bagian bawahannya itu, jadi pants-nya itu, jogger pants-nya itu agak sedikit lebih tipis. Tapi dari tekstur bahan dan jahitannya juga sama-sama rapi. Nih. Tuh guys. Tuh. Oke guys, satu set gini. Oke, sekarang langsung aku mau nge-review harga. Untuk dua potong ini, aku itu beli sekitar harga 156 kalau nggak salah ya. 156.000 sudah dapat dua potong. Dan itu buat aku sangat worth it untuk dipakai sehari-hari bisa, dipakai buat photoshoot juga bisa. Karena memang barangnya nggak kelihatan murahan, bagus. Dan kainnya juga dingin, jahitannya rapi. So, aku mau ngerekomendasiin ini kepada kalian. Nanti barangkali kalian mau order,
bisa kalian langsung klik linknya di kolom deskripsi ya guys. Untuk ongkos kirimnya ya tergantung sama daerah kalian masing-masing ya kan. Karena aku di sini di Tangerang, ternyata all shopnya juga sama-sama di Tangerang, jadi aku kena ongkos kirim hanya Rp13.000 untuk paket yang sehari sampai. Oke guys. Oke ya guys. Jadi buat kalian yang mau pesen, cus langsung kepoin di kolom deskripsi aku. Di situ ada linknya, kalian bisa lihat-lihat semua di situ untuk katalognya. Barangkali kalian ada yang tertarik untuk item yang mana, kalian langsung bisa tambahkan ke chart, oke? Oh ya, satu lagi, ini mohon maaf, aku ini nggak di-endorse. Karena berhubung ini adalah murah, tapi barangnya nggak murahan, makanya aku mau nge-review ini, aku bikin video reviewnya. Buat kalian yang pengen cari-cari juga baju setelan kayak gini, seperti jaket hoodie dan jogger pants yang setelan kayak gini, untuk melengkapi gaya hidup kalian, untuk melengkapi photoshoot kalian, dengan harga yang murah tapi tidak terkesan murahan, so langsung kalian bisa kepoin link yang ada di deskripsi aku ya. Oke guys, mungkin cukup sampai di sini aja video review aku dari Rips Gold, barang yang aku beli dari All Shop dengan nama Rips Gold. Nanti kalau misalkan aku ada unboxing sesuatu atau aku sedang beli-beli lagi, mungkin di video-video berikutnya kalau misalkan aku lagi beli-beli belanja dari All Shop ataupun Off Shop ya, offline shop atau online shop, nanti kalau misalkan memang itu barangnya bagus, bisa aku rekomendasiin buat kalian, pasti nanti aku akan bikin video unboxingnya dan aku kasih tahu di mana tempat belinya dan harganya berapa. Oke guys, terima kasih buat kalian yang sudah nonton video aku, dan buat kalian juga yang sudah like video aku, buat kalian juga yang sudah subscribe video aku, karena sampai saat ini subscribe aku terus bertambah, makin hari makin bertambah, aku ucapkan terima kasih. Itu semua juga berkat kalian semua, nanti akan kembali lagi kepada kalian. Dan yang belum subscribe channel aku, jangan lupa subscribe ya di Bani Irwanto. Subscribe ya guys, karena satu subscribe dari kalian adalah semangat baru buat aku. Aku tunggu ya guys yang belum subscribe, oke? Bye-bye, sampai ketemu di video berikutnya.